Bahan yang dapat digunakan untuk mencerahkan kulit yang gelap, menghilangkan bintik-bintik hitam jerawat, dan memudarkan flek-flek hitam. Halo semuanya, Anda bersama dengan saya di I'm That Girl Channel. Tips hari ini adalah cara cepat untuk memutihkan kulit dan menghilangkan flek-flek hitam. Jika Bunda Sistem punya kulit yang berflek hitam atau kulit yang gelap ingin dicerahkan dengan cara yang alami, cara yang murah, cara yang mudah, Bunda Sistem bisa mencoba dengan menggunakan bahan-bahan ini. Oke, kita langsung aja dengan cara dan bahannya. Seperti biasa Bunda Sistem, kita sediakan satu wadah bersih. Kemudian kita ke bahan yang pertama. Bahan pertama yang saya gunakan adalah Viva Astringent. Ini saya gunakan yang timun, yang hijau. Yang timun Bunda Sistem. Bunda Sistem bisa menggunakan yang lain, yang jenis lain. Misalnya warna-warna lain bisa digunakan karena ada banyak jenisnya. Ada yang timun, ada yang jeruk, ada yang lemon. Oke, jadi gunakan yang Bunda Sister sekiranya sesuai dengan kulit Bunda Sister semua. Sebagai takaran aja untuk ini saya gunakan 3 sendok makan astringent. 3 sendok makan astringent. Astringent ini harganya Rp5.500 saja Bunda Sister. Saya gunakan yang merek Viva. Harganya Rp5.500. Bilang saja cari astringent Viva. Rp5.500. Oke, kemudian kita akan tambahkan dengan bahan kedua. Bahan kedua yang saya gunakan adalah jeruk nipis. Untuk ini Bunda Sister bisa menggunakan jeruk nipis ataupun lemon. Oke, peraskan aja sini jeruk nipisnya. Kemudian kita aduk-aduk. Oke, pastikan bahannya teraduk rata. Setelah ini Bunda Sister bisa menggunakannya. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit yang gelap, menghilangkan bintik-bintik hitam bekas jerawat, dan memudarkan flek-flek hitam yang bandel dan menahun. Untuk cara memakainya, oleskan aja bahan ini merata pada kulit wajah dengan menggunakan kapas. Pastikan kulit wajah Bunda Sister bersih dulu, kemudian oleskan aja bahan ini merata dengan menggunakan kapas di waktu malam sebelum tidur. Oke, kemudian biarkan aja bahan ini melekat semalaman, paginya baru dicuci dengan air. Jangan lupa lakukanlah perawatan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bebas flek hitam. Jadi bahan yang saya gunakan, 2 bahan saja yaitu Viva Astringent dan jeruk nipis. Oke Bunda Sister, jadi mudah saja untuk mendapatkan kulit yang putih bersih dengan cara yang sangat mudah dan ampuh. Dan tentunya Bunda Sister sendiri bisa meraciknya sendiri di rumah. Itu saja untuk tips hari ini, semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video, bye-bye.